Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Oke guys, kali ini ada yang mengirim link kepada saya tentang salah satu video. Di sini ada tarannum. Tarannum itu apa guys? Mungkin ngaji atau gimana sih? Tarannum 5 beradik di sawah padi utusan Malaysia. Oke, langsung saja, saya penasaran sekali ini gimana ya. Tapi kalau saya lihat di sini dia memegang Al-Qur'an, teman-teman. Jadi langsung saja kita tonton videonya. Let's go. Oke. Oh, betul betul. Masya Allah. Nur Farhatul Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Inna anzalnahu fi lailatil وما أدراك ما ليلة القدر الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل ملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Okay. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله. Lima beradik di sawah. Satu, dua, tiga. Ini kakak beradik loh guys, masya Allah. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Ibunya Masya Allah. Sadaqallah. Ini bukan keluarga kaleng-kaleng. Insya Allah ahli surga. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insyaallah ahli surga, ahli surga, ahli surga. Amin, 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 amin. Oke guys, kita akan membaca komentar-komentar daripada netizen-netizen ya. Seperti biasa di channel saya tuh pasti membaca komentar-komentar teman-teman. Biar apa? Biar kita juga menambah wawasan kita juga teman-teman. Dan juga bisa melihat ya apa istilahnya yang netizen-netizen komentarin seperti itu teman-teman. Dan di sini dari Muhammad Faiz. Oke, Masya Allah, Allahu Akbar. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Oke, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Oke, Masya Allah, Allah anugerahkanlah mereka, ibu bapakku, diriku dan zuriat keturunanku, keampunan seluas langit dan bumi, dan berikan kami syurga jannatul firdaus. Oke, amin. Surgamu di dunia akhirat tanpa hisab kepada kami dari berbagai arah sepanjang masa. Amin. Kan elok buat konten YouTube begini, dapat ngaji pun halal, dapat pahala pula. Siapa mendengar hingga kiamat. Betul, betul sekali. Fuh, terbaik family Farha. Allahu Akbar. Okay. Saya suka cara family Kak Farha. Mesti taranum dekat mana? I love. Okay, taranum favorit ni. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu pun kariah juga ya. Aduh, betul. Masya Allah, dia lah cantik dan handsome. Pandai mengaji lagi, betul. Masya Allah, subhanallah. Semoga keluarga Farhatul Fairuzah dalam keridaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin. Masya Allah, please try to make video of pronunciation of Al-Quran. Okay. Ini masalah makharijul huruf. Makharijul huruf itu sangat penting sekali ketika kita belajar Al-Quran, guys. Kalau kita benar dalam mengucapkan makharijul hurufnya, maka insya Allah bacaan kita akan bagus, akan enak didengar, seperti itu. Berbeda dengan orang yang memang belum belajar makharijul huruf, nanti berbeda pengucapannya, pelafalannya juga berbeda. Seperti alhamdu, al, itu harus dibuka mulutnya. Alhamdulillahi. Nah seperti itu guys, Masya Allah ya. Yang pertama saya nak puji adalah emak mereka. Betul, 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 betul. Sebab dengan emak mereka ini mereka boleh buat seperti itu ya, menjadi istilahnya qari'ah seperti itu. Masya Allah, sungguh merdu suara Kak Farhatul. Semua merdu, alhamdulillah. Masya Allah, padui suara lima beradik. Oke, okay. Masya Allah, tabarakallah. Moga diberi keberkahan hidupnya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Merdu suaranya dan cantik orangnya. Wanita muslim di Malaysia wajib belajar mengaji Al-Quran dan berhijab syar'i. Betul ya, kita mengajak saudara-saudara kita yang muslim, mari kita belajar Al-Quran. Sebab Al-Quran itu akan datang kelak di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita ya. Masya Allah, alhamdulillah, satu keluarga Korea. Mudah-mudahan sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. Ya Allah, so proud of you guys. Okay, subhanallah, sejuk perut ibu. Kamu semua mengandung, kamu adalah anak-anak soleha, soleh ya. Semua kamu keluarga sehat-sehat selalu. Amin, ya rabbal alamin. Okay, suara sedap didengar, lokasi cantik macam kat kampung saya je. Okay, sangat merdu, Masya Allah, tabarakallah. Okay guys, dan itulah komentar-komentar daripada netizen. Semuanya berkomentar baik. Apabila kontennya baik, maka komentarnya juga baik. Tapi ada juga konten baik tapi komentarnya pedas, istilahnya gak baik. Ada juga seperti itu ya, tergantung daripada orangnya. Tapi insya Allah kalau kontennya baik maka semua pada mendukung seperti itu. Semoga konten saya ini juga baik kepada teman-teman semua. Kalau tidak baik nanti dikritik aja ya teman-teman. Insya Allah kita akan perbaiki seperti itu. Dimana tidak baiknya ataupun dimana kekurangannya, nanti teman-teman boleh DM saya di Instagram. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk support terus channel saya dengan like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya teman-teman. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.